Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello soleh and soleha. Good morning, how are you today? I hope all of you are always happy, always healthy, and may Allah protect us and give His blessing for us. Amin. My name is Mr. Dani. Today we are going to continue our lesson. I'm going to explain Team 4, Sub-Team 3. The material is about bangun ruang atau solid figure. Before we study, say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kemarin kita sudah belajar tentang bangun datar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bangun ruang. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Quran surat As-Sumar ayat 5. Nah, apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah suatu bangun yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, di dalamnya memiliki ruang, makanya disebut bangun ruang. Bentuk bangun ruang diantaranya adalah kuboid atau balok, kub atau kubus, silinder atau tabung, sphere atau bola, piramid dan cone atau kerucut. Nah, anak-anakku, kalian pasti pernah melihat benda berbentuk bangun ruang kan? Contohnya di sini adalah Rubik berbentuk kubus, eraser berbentuk balok, traffic cone berbentuk kerucut, marble berbentuk bola, gelas berbentuk tabung. Nah, anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang menentukan ruas garis pada bangun datar. Pada kubus memiliki 12 garis. Mana saja ruas garisnya? Pada alas kubus ada ruas garis AB, BC, CD, dan AD. Pada atap kubus ada ruas garis EF, FG, GH, dan EH. Pada muka kubus ada ruas garis AE dan BF. Di belakang kubus ada ruas garis CG dan DH. Nah, itu tadi cara menentukan ruas garis pada bangun ruang. Sekarang, coba kalian tentukan ruas garis pada bangun ruang yang lain. Demikian pembelajaran math hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, anak-anakku. Demikian pembelajaran hari ini. Oke, tetap semangat, tetap belajar, dan sehat selalu ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.